Nama aku Muhammad. Aku dibesarkan rumah anak-anak yatim. Apabila umur aku menjangkau 11 tahun, aku dapat tahu bahwa mak aku masih ada. Jadi, aku ambil keputusan untuk mencari mak aku. Alhamdulillah, dengan ketentuannya, aku dipertemukan dengan mak aku. Tapi, malangnya aku tidak diterima. Sebab apa dan kenapa, aku pun tidak tahu. Yang aku tahu, aku amat menyayanginya. Nasib baiklah ada Abang Gondro yang baik hati. Dengar-dengar dia ni boyfriend mak aku. Akhirnya aku tinggal di rumah mak aku bersama-sama. Tapi tidak seperti yang aku impikan. Kadang-kadang aku terpikir apa salah aku terhadap mak. Aku tahu pekerjaan mak aku. Setiap hari ada saja lelaki yang datang kepada mak aku. Tapi aku tidak peduli. Dalam pikiran aku tetap sayang mak. Walau macam mana pun, aku cuba membantu mak yang semampu aku. Senyumannya, kegembiraannya adalah kebahagiaan aku. Nah, sekarang umurku 15 tahun. Nah, inilah mak aku yang sekarang. Cantik kan? Alhamdulillah, dia pun telah terima aku. Raya tahun ini adalah amat bermakna bagi aku. Bukan apa, Wadam. Kita sebagai kawan rapat dari dulu sampai sekarang, saya tidak sempat datang pula, tidak begitu dengan kau. Cakap sah. Kalau boleh, Dam, tolong tengok-tengokkanlah anak buahmu tu. Insyaallah. Dan tidak mungkin. Kian semboy macam etik Roshan sudah. Nah, tiba-tiba muka munyut ni. Kalau rasa-rasa tiada mood, kita balik ya, retret. Abang, bolehkah abang tegur anak buah abang tu? Hei. Biarlah dia jalan-jalan. Lagipun dia bukannya budak-budak, remaja kan. Biarlah dia jalan-jalan. Bukan masalah dia berjalan, dia remaja ke apa, jalan sana sini. Yang jadi masalah nih. Di dalam telepon nih, semua orang bercerita pasal dia. Irimas lah. Astagfirullahaladzim. Cuba bawa istighfar sikit. Puasa nih. Tidak pasal-pasal batal. Sia-sia sia puasa. Nah, itulah bang tuh. Kalau saya bercakap sikit, begitulah inilah, cerewetlah. Nggak tahulah. Saya kan tahu, anak saudara abang tu amanah daripada kakak untuk jaga dia. Itulah lagi satu, kakak tu lagi satu tu. San, cuba hormat abang sikit. Berdosa tau kah tinggi suaranya suami? Baik, salam pak. Berapa satu? 12 ringgit. Berapa? Satu sejumlah.
Kenapa kak? Ada masalah dengan mak saya? Ya adalah mau berapa sih? Anu mau diantar payung. Nana siapa lah ini? Mak saya bagi lah. Ya bagi lah nak. Siapa ini? Terima kasih. Dari pagi lagi tak makan. Mana sih nak? Nah, di sini. Aku kan anak tu piatu. Aku tiada bapa, tiada mama. Jadi aku tidur sini je lah. Apa-apa terima kasih nak. Terima ya. Okay. Kenapa ni, Mat? Tak lah. Dari tadi kita jalan-jalan di Pasar Ramadan tadi. Tak tahulah kenapa dorang ni pandang serong sama kita. Tak tahu apa masalah dorang ni. Benci lah orang begitu tu. Duduk bagus-bagus dulu. Sopan-sopan. Jangan marah-marah. Biarkanlah orang. Apapun pandangan orang itu hak dorang. Yang penting kita dengan hal kita. Mamat dengan mama kan okay. Jalan cari-cari makan, cari kuyuban di bazar. Besar nanti mama tidak mau mama teremosi-emosi begini. Sabar ya. Mengisytiharkan bahwa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Rabu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Mamat, boleh paci cakap sesuatu? Boleh. Allahu Akbar. Ma, mana bani utang Ahmad? Tadi Ahmad cari. Paci ini bukannya mau masuk urusan hal pribadi kamu. Cuma kamu kan sudah besar. Paci, sekarang ni orang sana sini jiran semua bercakap tentang kamu. Kamu tahu kan mak kamu? Tahu. Paci jangan risau. Mama boleh adil. Kakak buat Muhammad macam begitu? Hah? Dia datang dari jauh semata-mata mau jumpa mama dia, tahu gak? Hah? Dia terima kakak macam mana? Seperti saya terima kakak. Adam, kau tak faham Adam? Apa yang tak faham kak? Kita dua dari kecil sampai besar bersama, tahu kakak? Di mana saya tidak faham kakak? Sebenarnya kakak sakit, Dam. Kakak sakit? Iya, Dam. Kakak kena penyakit kanser cervix tahap 4. Kenapa kakak tidak beritahu awal? Tak boleh, Dam. Tak boleh. Muhammad dengan kakak baru saja bertemu. Adam fahamkan maksud kakak. Baru saja merasa kasih sayang seorang ibu. Kakak tak mau rusakkan kebahagiaan yang dia rasa sekarang ni. Tapi Muhammad kena tahu kak. Jangan Dam. Aku minta tolong Dam. Tolong jaga Muhammad, Dam. Adam saja yang boleh kakak harapkan sekarang ini. Tolong jaga dia. Kalau ada apa-apa dengan kakak, tolonglah. Tolong ya, Dam. Jaga Muhammad untuk kakak ya. InsyaAllah, kak. Saya akan jaga Muhammad.
Muhammad. Mama di sini, Nak. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Jadi anak yang soleh. Maafkan Mama. Mama tak boleh teman Muhammad di sini lagi. Sabar ya, Mak. Ikhlas karena pengertian arwah Mak. Allah lebih sayangkan dia. Mak bukan nak ikhlaskan, Mak. Cuma Mak cuma rindukan Mak. Arwah Mak. Mak harus ingat, bila seorang itu meninggal, ada tiga malam yang tidak terputus. Pertama, Mak akan bersedekah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, doa anak-anak yang soleh. InsyaAllah, amat doakanlah Roma ya. InsyaAllah kita akan jumpa nanti di sana. Tuhan sempurna doa Roma amat. Hati ini hanya rindu.